sorry. Which means before you were born. Kita lihat. Ini salah satu yang harus dicatat dari tim Lu Kerjaan karena kebanyakan pola permainan mereka selalu menggunakan support dan langsung saja. Tes. Dalam Grand Final Piala Presiden Esports 2019. Oh no, ini bakal terjadi. Hero tabrak-menabrak dikasih heal. Ya, seperti yang kita tahu, Marsha berkali-kali menggunakan hero support yang tidak biasanya digunakan oleh support lain. Nana, Estes. Kali ini, Estesnya mulai muncul dan bahkan, kalau ngomongin masalah satu pick yang terakhir, Lancelot. Bagaimana dari Volva? Jujur, Volva 50-50. Tapi Lovely Juggernaut, mereka sudah mengantongi adanya Grok, ada Lunox, Selena, Minotaur, Chou, dan yang terakhir ternyata Lapu-Lapu. Menjadi pilihan akhir yang akan bertanding tentunya. Langsung masuk ke dalam pertempuran, silakan caster kita, Ranger Mas dan juga Cornet. Terima kasih para panelis dan juga Death House kita. Kita masih memandu kalian di pertandingan yang kedua kali ini, Louvre JG versus Onyx Esports. Dan tentunya ada Estes. Dan sebelum pertandingan ini mulai, kita minta tepuk tangannya di Istora Senayan. Yes, yes, yes. Dan inilah dia game yang kedua, best of five series. Dan kita lihat mereka memakai hero signature-nya dari Grok yang dipakai oleh seorang Yor. Dan bahkan di sini Drian dan juga Udil memakai Lunox dan juga hero yang bernama Selena. Yes, betul sekali. Tapi Bung Cornet, sepertinya di sini Jill sudah level 2 dan langsung ada Udil yang dibantu oleh Psycho mendapatkan buff-nya kali ini, Bung Cornet. Ya, benar sekali. Dan masih mencoba untuk menuju di arah mid lane. Oh, masih dihindari dengan mudah dari seorang Jill. Dan bahkan di sini gold buff-nya mencoba untuk di-reset. Mencoba untuk diganggu dari seorang Yor, menunggu teman-teman dari Louvre Juggernaut menuju ke arah atas. Oke, betul sekali. Dan Rian, seperti biasa dengan Selenanya, langsung pop-up Abyssal Trap dan juga Abyssal Row ke arah gold buff di sisi top lane. Seperti sedangkan itu kita tahu sendiri di mana Yor nggak akan melepasin dengan begitu saja. Dan berhasil diamankan oleh Yor dengan Power of Nature-nya, Bung Cornet. Oh, salah satu hero andalan dari seorang Yor. Grok-nya benar-benar mengganggu dan sudah mendapatkan level keempat tampaknya setelah di mid lane wave ini. Dan yes, mendapatkan level keempatnya dengan mudah. Dan Bung Cornet, ada cerita legenda dari season sebelum Mobile Legends kali ini adalah di mana hanya satu orang yang berhasil memukul mundur seorang Danji, yaitu Yor. Yeah. Danki adalah si suku barbar tank legend dari Mobile Legends Indonesia. Benar sekali, dan tampaknya Turtle mulai dicolek. Oh, lebih milih untuk di-reset kali ini. Dan bahkan Marsha juga sudah mendapatkan level keempatnya untuk menghil up timnya. Satu tim full dan kali ini mencoba untuk dikontes. Satu, dua, tiga, bahkan lima. Hero mulai datang. Oh my God. Yang dari sini masih di depan menjadi front line. Tidak terkena sama sekali. Bisa lewat dari seorang Drian. Dan siapa yang akan mendapatkannya? Dan ternyata Lancelot. Dan bahkan ini dibuka begitu saja. First blood. Didapatkan seorang Gassian. Masih mencoba untuk flicker. Psycho, Psycho, Psycho diincar begitu saja. Disampil. Dan hancur. Harus hilang. Dua itu dari tim Odin Esports. Dua poin diamankan oleh tim Lu. Project kita lihat gimana Blazing Moon dari seorang Marsha benar-benar sangat membantu tim fight, ditambah Blessing Moon dan ada Moonlight yang benar-benar darah dari tim Lover JG semuanya full kecuali seorang Watt yang kita lihat harus top pick off tadi, Bung Cornet. Dan Kido udah mulai melakukan dive in kali ini, terkena Abyssal Row dan Abyssal Trap. Apakah mencoba di dive in? Ternyata diamankan. Satu untuk satu di arah top lane. Yes, betul sekali, satu untuk satu. Pertukaran yang cukup adil kali ini di mana Drian ditukar oleh seorang Kido. Dan Marsha langsung melakukan rotasi ke arah bottom lane karena di sini sepertinya Watt butuh bantuan seorang Marsha. Dengan Moonlight yang kita tahu, dia bisa membantu Watt untuk menghadapi seorang anti-match. Lapu-Lapu yang benar-benar salah satu fighter berdarah asasin yang sangat ditakuti di Land of Dawn kali ini. Dan sekali Moonlight Immersion membuat Watt tidak perlu balik lagi ke arah base, tidak perlu recall. Dan harus di-heal berulang kali dari seorang Estes. Dan bahkan di sini, oh my God, Yor mulai bermain cukup agresif. Psycho juga menunjukkan kemampuan Chou-nya. Dan kita lihat sini untuk gold buff-nya. Di-reset kembali. Masih di-reset untuk kali ini sepertinya. Karena ada perhitungan yang cukup matang dari tim Onyx Esports.
mencoba untuk dilakukan proyektil Yor di sini. Masih mencoba untuk mendapatkan, dan sepertinya kali ini akan dia dapatkan lagi oleh tim Lover JG tanpa ada hambatan Bu Cornet. Dan betul sekali Jill yang diberikannya untuk kali ini Bu Cornet. Oh, anti mage masih menggunakan flicker, masih bisa menghindar dan bahkan tidak terjadi ada yang... Oh, ternyata di mid lane Psycho ditutupin, masih bisa menghindar. Wow. Lalu gesit tampaknya permainan Chow dari seorang Psycho. Oh my god, kita lihat Psycho Chow dengan skin Dragon Boy-nya kali ini benar-benar cukup lincah, bisa melewati dua batu sekaligus. Mungkin dulunya adalah atlet egreng ya. Benar sekali, tapi kita sini cukup berbahaya dari seorang Yor yang mulai kehabisan mana di arah mid lane. Oh, sudah mulai masuk slow spike ya, tidak mau dibuka team fight untuk tim Louvre Juggernaut. Karena masih cukup berbahaya untuk kali ini. Yang cukup unik adalah di mana dari tim Louvre JG dapat memaksa permainan dari tim Onyx Esports dengan Estesnya Bu Cornet. Sasa sudah mendapatkan rage-nya. Minion Fury masih ditahan, masih mencoba untuk heal Hapal di sini. Psycho-nya bahkan sekarang dan mencoba untuk masuk kali ini. Yo, dia sundulkan. Tapi tidak ada backup kali ini, dan Lancelot-nya juga mulai masuk. Marcia blasting pun berhasil mendapatkan tanda keduanya dan bahkan kehilangan dua hero. Tapi Lancelot-nya harus hilang. Psycho masih mencoba untuk mundur, mencoba untuk recall di arah rumputan dan dilepas begitu saja. Dan lagi-lagi Blazing Moon dari seorang Marcia yang membuat tim Louvre JG cukup kuat, tidak bisa ditabrak. Untuk di-dive-in oleh seorang Kido, dan spike-nya belum terkena ke terhadap seorang Rian. Cukup cepat permainan dari Gashen. Seorang Kido mencoba untuk mengincar lini belakang core-core dari tim Onyx Esports dan bermain cukup baik kali ini. Dan sudah mengamankan Clock of Destiny-nya. Betul sekali Bung Cornet, kita lihat di sini 3 poin diamankan oleh seorang Kido, dan seperti dia lebih mengambil emblem potongan 90% diskonnya dari goldnya. Karena di sini dia punya damage yang cukup besar dan dia butuh item yang cukup kuat. Marcia sudah memiliki enchantment talisman di mana cooldown reduction-nya sama seperti buff Bung Cornet. Benar sekali, dan tampaknya di sini coba untuk ditemani mulai roaming juga, pergerakan yang cukup baik dilakukan Louvre Juggernaut di game yang kedua. Yes, kita lihat dengan Watt Capricorn ya dia ya. Ini Capricorn. Sama nggak sama Capricorn? Dan kita juga melihat tampaknya gold buff berkali-kali diamankan Louvre Juggernaut di arah top lane. Dan meninggalkan di arah bottom lane seorang Watt. Coba untuk farming terlebih dahulu. Dan masih tidak diganggu, masih cukup mudah. Masih well farm ya untuk dibilang kali ini di early game. Yes, betul sekali. Tapi sepertinya untuk kali ini Watt cukup berbahaya karena dia benar-benar terlepas beberapa kali dan udah bisa farming dengan cukup fat. Dia bisa langsung mengarah ke jantung pertahanan dari tim Onyx Esports Bung Cornet. Pilih yang akan dituju ataupun Drian. Ini benar-benar bisa cukup dipikok dengan kencang sekali sepertinya. Benar sekali. Dan juga permainan yang cukup baik dilakukan oleh seorang Grok atau Yor. Dia selalu membuka open map, memberikan informasi untuk teman-temannya di mana posisi musuh berada, dan bahkan di sini di arah bottom lane. Dan juga kita lihat anti mage, oh, tidak mau memaksakan Jill. Satu melawan dua ditemani oleh seorang Yor dengan menggunakan Grok. Kali ini tiga melawan dua masih cukup berani. Barbar sekali, kita lihat permainan dari seorang Yor. Dia selalu berada di garis depan, offside sekali. Tapi dia tahu kemampuan dia sampai mana. Dan Sasa tersangkut kakinya oleh sword spike dari seorang Kido. Dan lebih ke arah Turtle, Objective Gaming. Karena network sudah unggul banyak kali ini. Tim Louvre JG mempunyai gold yang cukup jauh dari tim Onyx Esports di menit yang ke-7, Bung Cornet. Benar sekali, dan juga kita lihat Turtle ya, Objective Gaming dari tim Louvre. Ada anti-mage mencoba untuk mengganggu. Dan bahkan tidak terkena siapapun. Rian mendapatkan Turtle ya untuk tim Onyx Esports. Oh my god, langsung menggunakan flicker dan di Garrett dengan mudah. Oh my god, dia menggunakan 120 detik ya Bung Cornet untuk mendapatkan Turtle, dan cukup worth it karena tidak ada pertukaran sama sekali. Tidak ada pertukaran poin dari sisi Onyx ataupun Louvre JG. Spy 10 Slaughter mulai masuk. Jill mencoba untuk mendorong, dan bahkan di sini Psycho duel menjadi kepada seorang Jill dan harus hilang begitu saja. Dan Rizal Kido mencoba untuk mundur, mencoba untuk menggocek. Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Tidak bisa, dan harus hilang juga. Dua dari tim belum berjagar down menuju tiga dan mencoba untuk bertahan. Estes Blessing Moon tidak berhasil tampaknya untuk kali ini karena nggak ada follow up dari seorang Kido ataupun Jill di
kali ini. Dan Bung Kornet itu adalah salah satu ciri khas dari seorang Psycho, di mana dia pertama kali terjun ke Mobile Legends scene kompetitif dengan Flicker dan The Way of Dragon langsung ke arah musuhnya. Diam dan langsung menuju ke arah mid lane, kali ini dihancurkan begitu saja. Dan mencoba untuk diganggu buff-nya, dan oh my god, Onyx mulai bisa mengikuti tempo permainan dari tim Lover Juggernaut. Dan Psycho masih cukup gesit, cukup mengganggu, cukup agresif. Oh my god, dia masih bisa lihat adanya heal tambahan dari buff yang sudah diamankan Lover Juggernaut dan masih diambil. Cukup baik. Itu bukan timing lagi sih, dia bisa benar-benar lihat posisi yang sedetail itu. Dan di mana Bung Koret untuk kali ini? Tim Onyx sudah mencoba untuk melakukan snowballing. Launch attack. Yap, benar sekali. Dan juga kita lihat di sini anti mage dan juga ada seorang Your Psycho. Coba untuk bertahan. Yes, betul sekali Bung Koret, dan Your sepertinya akan dijaga oleh seorang Wat. Benar-benar pemain cukup baik, dan Kido masih harus melakukan clearing minion. Request backup. Oke, kalau begitu kita lihat sini Yor mencoba untuk mendefend clearing minion di arah bottom lane. Masih belum ada team fight yang cukup serius kali ini. Yes, betul sekali, dan sepertinya udah di boost menjaga pergerakan dari tim Onyx Esports Bung Kornet agar tidak berhasil mendapatkan Lord. Karena The Way of Dragon sudah di pop up kali ini, Yor harus mundur. Damage yang cukup besar telah dikeluarkan, tapi kali ini cukup tanky, super tanky dari seorang Yor. Yap, benar sekali Ranger emas. Dan juga kita lihat di sini mulai di gank anti mage, belum mengeluarkan Sifting Rage-nya, masih menahan, dan bahkan yo Sifting Rage dikeluarkan begitu saja. Dan kita lihat sini ada Wak yang mencoba untuk masuk dengan menggunakan Nestle-nya. Phantom Execution-nya tidak terasa begitu saja, bahkan anti mage. Tapi masih ada heal dari seorang Marcia mencoba untuk bertahan. Psycho, Boy of Dragon, dan pokoknya kita lihat belum ada follow up, tapi Psycho seperti harus di-pick off. Masih ada Flicker untuk kali ini, Bung Kornet. Tidak ada damage lebih tampaknya, dan juga oh masih jadi dari dengan mudah bisa lero dari seorang Selena. Dan Udil juga sudah mendapatkan oleh Gister, bahkan di atas Udil membakar seorang Cilemi, masih bisa bertahan. Oh my god, kita lihat itu yakin sekali karena panasnya akan sepanas koyo cabe. Sepertinya Jill harus mundur ke base lagi Bung Kornet. Dan kali ini Drian mencoba untuk mendapatkan buff dari tim Lover JG dan didapatkan oleh seorang Drian. Yap, benar sekali, dan juga Lord masih belum dicolek, masih benar-benar aman, tidak mau terburu-buru. Dan kali ini malah Louvre-nya yang mulai ditekan oleh Demonic Esports, dibalikan keadaannya. Wow, kali ini Marcia udah punya fleeting time yang dimana kita bakal lihat Blessing Moon dari seorang Marcia akan benar-benar bisa dipakai berkali-kali di dalam team fight. Apalagi Jill dengan Bloodlust X-nya, kita tahu lifestyle-nya akan cukup keras, tapi ini ditambah dari Blazing Moon dan juga Moonlight dari seorang Marcia, Bung Kornet. Psycho mencoba untuk men-trigger teman-teman dari Louvre. Betul sekali, masih berada di garis depan di sini Psycho. Jadi betting, aku melihat sosok seseorang di dalam diri Psycho, Bung Kornet. Yap, dan juga masih mencoba untuk goyang patah-patah dari seorang Yor dengan menggunakan grok ya. Masih juga bermain lucu di sini. Sasa sudah mengeluarkan rage-nya, tidak ada Minion Fury, masih sabar menunggu. Dan juga kita lihat sini Yor berani menjadi frontliner dan bahkan goyang patah-patah lagi dilakukan oleh seorang Yor. Pada saat ini Yor menjadi resepsionis di depan ya, benar-benar menjaga pergerakan atas Onyx Esports. Memasuk calling dulu Bung Kornet, izin dulu. Kita bikin janji. Benar sekali. Dan bahkan di sini juga mencoba untuk triland push dari Demonic Esports, tidak memberikan nafas untuk Lover Juggernaut farming lebih lama lagi. Dan ternyata masih dari seorang Yor berada di garis depan. Lane lain tidak bisa di-cover oleh seorang Yor karena lane di bottom lane cukup keras. Psycho di sini mengeluarkan Jukena dunia, dan udah ada 3 hero dari tim Onyx Esports di sini, cukup berbahaya Yor. Oh my god, udah mengeluarkan one chance dan Phantom Tidik close up kali ini. Tapi ada Sasa di bottom lane, Wild Dragon masih bisa keluar Bung Kornet. Dan anti-mage masih mengandalkan pasif ya. Ultimate sudah dikeluarkan dari seorang Marcia. Lagi dalam sini malah hilang anti-mage ya, masih bisa bertahan, tidak bisa di shutdown oleh seorang Lestrade, dan top lane-nya. Oh my god, ini bisa tertarik ya, masih ada seorang Drian.
masih mencoba untuk split push di sana, tidak dibiarkan pulang, tidak boleh recall dari seorang Dian. Hanya ada satu gerobak dan minion yang sudah boleh masuk Drian. Oh, ada yang recall Lancelot, dia mencoba untuk mengejar seorang Selena dan bahkan Marcia ya, harus tersiap down. Udil kali ini mencoba untuk membantu tim Oni Esport, mencoba melakukan clearing hero dari tim Lumro JG, di mana satu hero Marsha sudah harus di pick up oleh seorang Udil. Onyx Esports membuktikan bahwa semua hero bisa melakukan split push. Yes, Selena. Bahkan kita lihat di pertandingan sebelumnya, Udil sempat melakukan rotasi oleh seorang Sasa dan dia menjadi split pusher di arah bottom lane corner dengan Lunox. Bayangkan, sedangkan itu Drian masih mencoba untuk melakukan konsistensinya. Split pusher di top lane. Dan untuk kali ini, Bukornet, udah ada endless battle. Battle Despair. Dan juga Meteor, kita lihat di situ dari seorang Wan. Looking for Rose Gold Meteor sepertinya. Bentar sekali. Dan di sini Udile juga udah fat banget. Benar-benar siap. Holy Crystal. Pukul tembakan senior. Terbakar batunya. Ada tiga bahkan empat hero batu. Sundul kan mencoba untuk kabur. Hindari begitu saja, Yor. Oh dan my god. Penting sekali. Dan kita lihat sini. Ada lima hero. Tembakan Marsianya. The way of dragon. Dan harus hilang begitu saja. Ya kita lihat dan udah ada dengan break. Dan tersisa one. Dan bahkan tersisa dua hero dari tim Lovre Juggernaut. Psycho berada di garis dalam untuk kali ini Watt yang dituju, masih ada pancer, Infinity pancer dari seorang Watt, masih bisa survive, tapi kita lihat tidak bisa dihindari, Drian! Dan tersisa satu hero dari seorang Jir dengan menggunakan reopornya. Dan kita sini ada satu gerobak yang sekarang di TP begitu saja, dan bahkan harus tertumbang dari seorang Minotaur, masih belum ada minion, tidak bisa melakukan endgame karena base. Wow, oh my god, Psycho lagi-lagi berada di garis depan. Dia tidak peduli apa yang harus dia lakukan. Yang penting dia mengusir dan mendapatkan pemain dari Louvre JG. Dan untuk kali ini di menit yang ke-15, 46.000 dead world dari Onyx Esports menyusul jauh dari Louvre JG. Jadi mana early sampai mid berhasil dipimpin oleh Louvre JG, Bung Cornet. Iya, benar sekali. Dan juga Lord terbuka bebas tampaknya untuk tim Onyx Esports. Hampir berbeda 10.000 kali ini, sudah mulai jauh dari tim Onyx. Benar-benar fat, benar-benar kaya. Pundi-pundi gold yang didapatkan oleh tim Onyx Esports. Betul sekali, Danjil kali ini masih melakukan clearing minion. Ternyata tadi kombonya tidak terlalu baik seperti yang komponennya. Berhasil dipatahkan karena Marsha yang di pick off pertama kali. Ya benar sekali, dan kita lihat sini Udil langsung membuka untuk Lord yang pertama, di cover oleh seorang Sasa dan juga ada Drian di sini, tidak mau dikontes tampaknya. Sudah tersisa setengah bar lagi untuk Lord yang pertama di bait. Tampaknya mulai datang teman-teman dari Louvre Juggernaut, mulai dilemparkan Episal Arrow-nya. Masih belum ada yang terkena, dan Psycho lagi-lagi bermain cukup nakal, cukup agresif, masih menjadi frontliner dan duel of Dragon, tapi dihindari begitu saja. Dan bahkan di sini Lordnya masuk dan kita lihat langsung berhasil mendapatkan 2 bahkan 3 poin. Dan sepertinya tim Onyx Esports langsung mengarah ke arah inhibitor turret. Objektif gaming dari tim Onyx Esports mendapatkan turret terakhir dari tim Lumro JG. Apakah ini akan menjadi kemenangan dari tim Onyx Esports untuk yang kedua kalinya, Bung Orde? Benar sekali, langsung masuk begitu saja. Kido, Wan mencoba untuk bertahan, mencoba untuk mengkeliri minion Phantom Execution. Dan kita tidak bisa bertahan. Dan bahkan tersisa satu hero. Dan wipe up Onyx Esports. Mendapatkan poin yang kedua. Wow. Wow. Lagi-lagi kita disuguhkan permainan yang begitu memukau dari Onyx Esports.